maka janganlah kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab tafsir Al-Muyassar dan masih pada penafsiran surah Al-Insyiqaq. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tafsir surah Al-Insyiqaq ayat 16 sampai 19. Maka sebelum melanjutkan bahasan hari ini ayat 20 hingga terakhir, seperti biasa ulun rekap sedikit apa yang telah ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq," maka aku bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja, "wal laili idza wama wasaq," dan malam dan apa yang diselubunginya atau diliputinya, "wal qamari idza tasaq," demi bulan apabila jadi sempurna, "latarkabunna tabaqan an tabaq," sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Disebutkan dalam tafsirnya, aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bil ihmirar bi ihmiraril ufuqi indal ghurub. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan warna yang kemerah-merahan ketika matahari tenggelam, dan kemudian ketika warna merah tersebut hilang ketika di malam hari. Kita sudah sebutkan faedah akan hal ini,
bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Sedangkan kita sebagai seorang hamba, jika kita ingin bersumpah, maka janganlah kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaskan rahimakumullah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali pasti Allah akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting pada firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 sumpah, kemudian baru menyebutkan hal yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wa bil laili wa ma jama'a min ad-dawab wal hasharati wal hawa wal hawam wa ghairi dhalik. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam dan segala sesuatu yang diliputi oleh malam, baik itu yakni semua binatang yang melata, semua serangga, semua kita juga bahkan manusia, karena malam itu yakni menyeliputi semuanya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memutar siang dan malam, di antara bukti akan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengurus segala urusan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memutar siang dan malam. Dan jamaskan rahimakumullah, sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasubbud dahra fa inni ana ad-dahr. Janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya akulah sang masa. Maksudnya adalah jangan sampai kita mencela Allah Subhanahu wa taala yang memutar balik siang dan malam. Dan bukan berarti kemudian dari sabda ini, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yakni sang masa, tidak, atau yang maha masa, tidak. Maksudnya di sini adalah yang memutar balikkan siang dan malam. Jadi aku yang menguasai siang dan malam, kalian tidak boleh mencelanya. Jalani saja kehidupan kalian. Siang untuk mencari nafkah, malam kemudian untuk istirahat. Jika kemudian di siang hari kalian mendapatkan musibah, atau di malam hari kalian mendapatkan musibah, jangan celah masa. Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali berdasarkan amal kalian sendiri. Karena jika kalian mencela masa, aku yang mengaturnya. Kalian mencela siang dan malam, maka kalian berarti mencelaku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa bil qamari idza takamala nuruhu. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan rembulan, jika dengan bulan, idza takamala nuruhu, jika warna jika cahayanya sempurna. Maksudnya dengan bulan purnama. Tentunya bulan purnama yakni momen yang indah dalam satu bulan di malam hari, dan tentunya keindahan tersebut suatu saat akan sirna, Allah akan hancurkan semuanya. Nah, 3 sumpah ini Allah sebutkan untuk menyebutkan hal yang berikut ini. La tarkabunna tabaqan an tabaq, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian yakni akan menjalani level demi level, tingkat demi tingkat kehidupan. Disebutkan dalam tafsirnya, la tarkabunna ayyuhan nas atwaran mutaaddidah wa ahwalan mutabayyinah min an-nutfati ila al-'alaqati ila al-mudghati ila nafhi ar-ruh ila al-mauti ila al-ba'thi wan-nushur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh wahai manusia semuanya, kalian akan menjalani tingkatan demi tingkatan kehidupan, dari setetes air mani, dari segumpal darah,
dari segumpal daging. Kemudian kita tahu Allah Subhanahu wa taala yakni tumbuhkan tulang belulang, diliputi lagi dengan daging, kemudian dengan kulit, baru kemudian ditiupkan ruh di umur kehamilan semua istri kita waktu itu atau ibu kita waktu itu di umur yakni 120 hari. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ketika janin berumur 120 hari. Jadilah ia kemudian makhluk yang bernyawa, sebelumnya makhluk hidup. Karena di awal-awal bulan saja disebutkan di umur sekian bulan saja jantungnya sudah berdetak. Ini berdasarkan ilmu kedokteran. Jantung itu sudah berdetak jauh sebelum 120 hari. Dia hidup tapi belum bernyawa. Karena dia bernyawa ketika berumur 120 hari. Makanya bahasannya, kalau misalnya kehamilan seorang wanita berbahaya untuk dilanjutkan, maka boleh digugurkan dengan syaratnya adalah dia berdasarkan yakni konsultasi dengan dokter yang ahli. Karena jika dilanjutkan berbahaya kepada si ibu, maka ibu yang kemudian diselamatkan. Dua, dengan tentunya yakni proses yang aman. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, berdasarkan yakni sabda Nabi Muhammad tadi, terjadinya sebelum 120 hari. Jadi berdasarkan konsultasi dengan dokternya, dokter ahli, obat-obatannya betul-betul aman, prosesnya pun kemudian aman, izin suami itu pasti, dan yang terakhir terjadinya sebelum 120 hari. Di luar itu maka tidak boleh. Di luar itu maka tidak boleh. Siapapun di antara istri pian hamil, kemudian tidak ada masalah dalam kehamilannya, maka harus dilanjutkan. Tidak perlu kemudian kita takut akan rizki anak kita tersebut, karena rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat anda. 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, rizki semua kita sudah Allah tentukan. Termasuk di antaranya rizki anak-anak kita. Betapa banyak orang, khususnya perempuan, pasangan suami istri, mendambakan seorang anak. Bertahun-tahun mereka menikah dan kemudian belum dikaruniai anak. Masa kemudian anda, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada anda seorang anak, kemudian anda menggugurkan? Lain cerita kalau misalnya terkadang orang menggugurkan, kenapa? Karena proses terjadinya haram. Proses terjadinya haram, bahkan terkadang sudah dilahirkan pun kemudian dibunuhnya. Ya, ketika orang berzina, kemudian menahan malu, terkadang hamilnya sampai selesai, tapi karena diawali dengan yang haram, maka perjalanannya pun tentunya yakni tidak baik. Bahkan disebutkan rasa sakit pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian dia mudah untuk membunuh anaknya karena rasa sakitnya sudah Allah ambil. Bayangkan melahirkan itu sakitnya luar biasa, tidak bisa kita bayangkan sebagai laki-laki. Tapi rasa sakitnya Allah cabut, kenapa? Karena dia benci dengan bayi ini. Dia benci dengan yang dia lahirkan ini, hingga kemudian membunuhnya pun sangat ringan. Dibuanglah di sini, dibuanglah di bak sampah. Kenapa? Karena melakukannya tidak halal. Karena dia mengambil cara yang haram sejak proses pertama kali. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan sebelum melahirkan pun na'udzubillah, ketika sudah besar, ketika sudah ditiupkan ruh, siapapun yang melakukannya, dia pasti membayarnya. Tidak laki-lakinya, juga perempuannya, semuanya sama. Dosa yang kita lakukan berimbas buruk kepada diri kita sendiri. Entah mungkin lama baru mendapatkan pasangan karena kala itu berzina, atau lama kemudian hanya baru memiliki atau bisa hamil padahal sudah lama menikah.
hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun Anda membunuh, dosa yang paling tinggi setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua diletakkan oleh Imam Adz-Dzahabi setelah dosa syirik dalam kumpulan dosa-dosa besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Anda dan istri Anda sebuah kehamilan. Jaga dia. Berikan asupan yang baik. Ibunya juga kemudian ketika hamil banyak-banyak beramal saleh, baca Al-Qur'an, bukan diperdengarkan kepadanya musik. Perdengarkan padanya Al-Qur'an sambil mengelus-ngelus perut misalnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ketika terlahir yakni lakukan apa yang harus Anda lakukan sebagai orang tua. Dan jangan pernah takut rizki mereka, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung ribuan perempuan, bahkan mungkin jutaan perempuan di momen yang sama, di malam yang sama, di detik bahkan mungkin yang sama mengetuk langit Allah Subhanahu wa taala berharap supaya bisa hamil. Karena dia sehat, karena suaminya sehat. Tapi bertahun-tahun menikah belum diberikan anugerah anak. Anda mendapatkan anugerah tersebut kok malah digugurkan? Kenapa? Karena di luar rencana Ustaz. Karena jaraknya terlalu dekat Ustaz. Apaan? Jutaan orang mengharapkan untuk hamil. Dan Allah takdirkan Anda hamil kok kemudian na'udzubillah Anda gugurkan ia. Kembali kepada penafsiran, sungguh kalian betul-betul akan menapaki level-level tahapan hidup itu. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam tafsirnya, wa ilal mauti wa ilal ba'thi wan nushur. Artinya ketika kalian sudah Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh hidup, dilahirkan, tahapan kehidupan pun kalian pasti akan jalani. Ada yang panjang, ada yang pendek. Masa anak-anak, masa remaja, masa tua. Tapi ada yang sudah meninggal ketika masih anak-anak, ada yang meninggal di masa mudanya, dan banyak yang meninggal dan sudah tua. Semua itu kalian akan yakni jalan. Dan kemudian di antara tahapan berikutnya, nanti kalian akan dibangkitkan setelah kalian mati. Kehidupan kalian jalani, kemudian kalian akan mati. Tapi setelah kematian itu kalian akan dibangkitkan kembali. Bukan kemudian ketika mati selesai, enggak. Akan dibangkitkan kembali. Karena kalian, semua kita akan mempertanggungjawabkan semua amal yang pernah kita lakukan. Itulah tahapan kehidupan. Setelah kalian hidup, kalian mati dan kalian akan dibangkitkan kembali. Untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan kita ini, ketika kita diberikan kesempatan hidup ini, mungkin sebagian di antara kita sudah di umur 20-an, 30-an, ulur 40, sebagian mungkin juga sudah 50-an. Atau ada yang sudah 60, Bapak? Ada yang sudah 60? Tidak ada ya. Iya. Berarti paling tua mungkin 50-an di antara kita ya. Maka maksimalkan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita tentunya standar umur umat Nabi Muhammad SAW ya hanya 60 tahunan saja berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa yaqillu man yajuzu dzalik. Umur-umur umatku itu 60 hingga 70 tahun saja, sedikit yang melewati angka itu. Dan ini cuma sebentar. Anda kalau umur ini kita potong dengan semua kegiatan kita sehari-hari, kalau kita umur 60 tahun atau 70 tahun, itu maksimalnya paling 20-an. Tidur perlu berapa tahun itu kalau pian gabungkan sehari 6-8 jam? Pian gabung aja, 20-an itu. Belum kemudian kegiatan yang lainnya di luar ibadah loh ya. Bisa separuh lebih ketika umur kita itu 60-an itu untuk yang lain. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dikerucutkan dengan salat
dan mungkin ibadah yang lainnya sedikit sekali dari total 60 tahun umur kita. Maka pada waktu yang sedikit itulah kita maksimalkan. Pada waktu yang sangat sedikit itulah kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan rahmatnya dan dengannya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Masuk pada bahasan yang baru, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim." إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Insyiqaq ayat 20 dan sampai terakhir. Fama lahum la yu'minun. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, yaitu Al-Quranul Karim. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka dari pengingkaran. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan kepada mereka ancaman azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan yaitu amal saleh, mereka akan mendapat pahala yang tidak terputus-putus. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebutkan tafsirnya berkaitan dengan surah Al-Insyiqaq ayat 20 sampai yang terakhir tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Maka mengapa mereka tidak mau beriman setelah tahu akan keesaan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memutar siang dan malam, Allah yang memiliki segalanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan kalian merasakan sendiri tahapan-tahapan kehidupan kalian ini. Allah yang ciptakan kalian dengan semua tahapan kehidupan ini. Kok masih saja tidak beriman? Orang kalau kemudian ingin tahu bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala di dirinya saja ada. Pada penciptaan kita ini ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pian kalau pernah lihat bagaimana kompleksnya aliran darah di tubuh kita ini. Luar biasa. Ya. Aliran darah pada tubuh kita ini. Belum kemudian yakni hal-hal yang lain. Apalagi kemudian apa yang dinamakan dengan DNA itu. Dia layaknya seperti perpustakaan untuk semua data pada tubuh kita ini. Yang menentukan yakni warna rambut, jenis rambut, warna mata, jenis mata, warna kulit. Antara manusia dan binatang, kita enggak tahu juga bagaimana jin. Keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan. Ada orang kemudian enggak bertuhan, aneh ya. Padahal dalam dirinya kalau dia melihat sendiri ini begitu kompleks. Kok ada orang kemudian bisa meyakini segala sesuatu terjadi berdasarkan sebuah ledakan? Teori Big Bang. Karena dari itulah semuanya tercipta. Subhanallah. Harusnya ketika seorang tahu akan agungnya Allah dalam ciptaannya, dia mengimani Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
dan pada diri kalian sendiri. Tidakkah kalian melihat? Allah nanya, bukan Allah enggak tahu. Allah bertanya supaya semua kita mikir. Dalam diri kita ini saja ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Secanggih-canggihnya teknologi apa ya sekarang itu ya, layar lah yang menuntut, yang kemudian semakin banyak, semakin berjuta warna pada layar tersebut, semakin canggih dan tidak bisa sedikit pun mengalahkan teknologi mata kita ini. Bagaimana hebatnya mata kita ini, canggih apapun produk manusia ya, dan juga betapa begitu kompleksnya yakni mata kita ini dengan semua bagiannya. Dan ilmu kemudian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk orang-orang yang ahli mata hanya sedikit, itu pun sudah sangat dahsyat. Dan kemudian organ tubuh yang lain, jantung, paru-paru, semua dengan semua fungsinya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaskan rahimakumullah. Yani pada diri kita, tidakkah kita melihat ada keagungan Allah Subhanahu wa taala? Kok enggak beriman? Aneh. Bahkan enggak bertuhan. Padahal ketika mungkin seorang lupa, refleks dia mengatakan ya Tuhanku. Lah, Anda kan refleks ngomong ya Tuhanku. Karena itu fitrah manusia mengimani Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tafsirnya, fa ayyu syai'in yamna'uhum minal imani billahi wal yaumil akhir ba'dama wuddihat lahumul ayat. Lalu apa yang membuat mereka, kok mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, padahal telah diterangkan kepada mereka semua ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyampaikan kepada mereka kala itu orang-orang kafir adalah orang yang mereka sangat kenal, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu sering ulangi contoh ini. Ketika Nabi Muhammad pertama kali berdakwah secara terang-terangan, beliau kan naik bukit Safa dan memanggil semua orang kala itu dengan panggilan yang biasa digunakan untuk mewanti-wanti orang bahwasanya ada musuh mau menyerang. Dengan istilah bahasa Arab, ya sabahah. Itu satu istilah, satu kata dalam bahasa Arab yang biasa digunakan untuk memperingatkan manusia bahwasanya kota kita ini akan diserang musuh. Nabi Muhammad menggunakan kata itu untuk mengumpulkan orang. Hingga semua perhatian mereka teralihkan pada Nabi Muhammad SAW dan beliau di atas bukit Safa. Ketika mereka semuanya berkumpul, Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada mereka tentang beliau adalah Rasul. Kemudian beliau menyampaikan agar mereka mengesakan Allah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Dan jika kalian tidak beriman kepadaku, kepada yang telah aku sampaikan, neraka Allah menanti kalian. Semua mereka hanya terdiam jamaah kala itu. Tidak ada kemudian yang mendukung Nabi Muhammad dan tidak juga ada yang menolak kecuali Abu Lahab. Tapi semuanya rata-rata terdiam, terkaget-kaget dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Karena orang ini, karena Nabi Muhammad sebelum menyampaikan kepada mereka, Nabi Muhammad bertanya, jika aku menyampaikan kepada kalian bahwasanya ada musuh yang bersiap menyerang kita dan dia berdiam di balik yakni pohon ini, di balik gunung ini. Jadi di balik gunung ini ada wadi, lembah, di situ ada tentara siap kemudian ingin menyerang kita ini. Apakah kalian mempercayaiku? Akuntum musaddiqiyah, kata beliau. Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka semuanya serempak menjawab, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta sekalipun. Ya maksudnya kami percaya. Baru Nabi Muhammad menyampaikan beliau Rasul, menyampaikan dakwahnya. Karena basicnya mereka percaya, makanya mereka terdiam. Mereka di awal mengatakan semua mereka percaya pada Nabi Muhammad SAW, tapi begitu mendengarkan yang Nabi Muhammad sampaikan di antaranya azab,
Karena dakwah Nabi Muhammad ketika di Makkah rata-rata hanya tauhid. Ya. Bahkan syariat salat itu sebelum hijrah beberapa bulan baru disyariatkan. 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah itu hanya tauhid. Hanya mendakwakan tauhid, mendakwakan makarimul akhlak. Bagaimana akhlak yang mulia? Ibadah-ibadah rukun Islam belum. Nabi Muhammad hanya menyuruh agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad juga menyampaikan ngerinya azab neraka untuk orang-orang yang menolak. Bagaimana mereka bisa mendustakan Nabi Muhammad SAW padahal mereka tahu orang ini enggak pernah berdusta. Makanya mereka semuanya itu terkaget-kaget disebutkan. Walaupun tentunya setelah mereka pulang santai di rumahnya masing-masing, baru mereka termakan perkataan Abu Lahab yang kala itu menyahut Nabi Muhammad SAW. Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Celaka kamu hai Muhammad. Apakah karena cuma ini doang kamu ngumpulin kami? Hingga kemudian dia tunjuk Nabi Muhammad dengan kedua tangannya, memprovokasi orang-orang Quraisy semuanya bahwasanya ini orang pendusta ini. Ini orang gila. Maka Allah sebutkan celaka dua tangan Abu Lahab dan dia pasti neraka karena dia betul-betul menghina Nabi Muhammad di semua momen disebutkan. Setiap Nabi Muhammad berdakwah, dia pasti padahal ponakannya. Nabi Muhammad ponakannya. Tidak lain dan tidak bukan karena yakni kesombongan yang ada pada dirinya. Jadi ketika dia menolak Nabi Muhammad SAW di kala itu, cuma dia orang yang menolak. Orang-orang kafir yang lain baru kepikiran, iya ya, dia pendusta, dia orang gila. Baru kemudian mereka terfikirkan itu. Waktu tadi di Bukit Safa, semua mereka hanya bisa diam. Tapi begitu mereka kemudian santai di rumah masing-masing, mereka baru kemudian termakan provokasinya Abu Lahab. Dan akhirnya setiap Nabi Muhammad bertemu dengan mereka, mereka mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, seperti ini orang yang ngaku rasul. Kayak gini bentuknya seorang rasul. Sama nih kayak kakeknya nih. Dengan panggilan Ibnu Abi Kabsyah. Nabi Muhammad tuh punya kakek dari ibunya. Dan kakeknya juga kala itu memeluk agama di luar agamanya orang-orang Quraisy, yaitu dia orang Nasrani. Padahal kala itu adalah penyembahan terhadap berhala agama kala itu. Tapi kakek Nabi Muhammad SAW dari ibu itu lain sendiri. Kepada kakek inilah Nabi Muhammad didisebatkan. Ah, cucu sama kakek sama aja. Kenapa? Berbeda maksudnya dengan yang ada. Tapi mereka menyebutkan itu untuk melecehkan. Ya sama nih sama kakeknya dulu kayak gini-gini juga. Dan Anda bisa bayangkan itu didapatkan Nabi Muhammad setiap saat. Dihina, diejek setiap ketemu orang. Tapi subhanallah, kesabaran yang luar biasa yang dimiliki Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad kali itu dan kaum muslimin yang menerima dakwah beliau terang-terangan salat di Ka'bah. Terang-terangan beribadah di Ka'bah. Karena sebelumnya mereka sembunyi-sembunyi. Lambat laun tentunya banyak yang menerima dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang Quraisy pun kemudian harus membuat cara, strategi. Mereka meeting langsung bagaimana caranya supaya Muhammad ini berhenti dari dakwahnya. Maka jalan keluarnya harus dibunuh. Dan silahkan baca sejarah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Fa ayyu shay'in yamna'uhum minal iman billah wal yaumil akhir, maka apa yang menyebabkan mereka, menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir? Kan yang menyampaikan adalah orang yang mereka percayai. Dan yang Nabi Muhammad sampaikan semua yang ada pada diri mereka, semua yang ada pada ciptaan Allah agar semua mereka mikir, kalian ini punya Tuhan yang harus kalian sembah. Ba'da ma wudihat lahumul ayat, setelah diterangkan kepada mereka semua ayat-ayat tersebut, apa? Wa ma lahum idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjuduna lillah, dan tidaklah mereka ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak pernah sujud, tidak pernah tunduk dan patuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk kasus
ayatnya tentunya khitabnya untuk orang-orang kafir. Tapi kalau kemudian diarahkan ke kita sebagai kaum muslimin, maka seharusnya ketika siapapun dibacakan kepada kita Al-Quran, bukan cuma sujud, hati ini takut, hati ini bergetar. Kan kita sudah bahas di Aisyarut Tafah, di bahasan yakni usul tafsir, bahwasanya jika dibacakan kepada kita Al-Quran dan kemudian tidak berimbas apapun, kata Syaikhul Utsaimin, padahal jika Al-Quran diamanahkan kepada gunung saja mereka akan hancur lebur, maka yakinlah bahwasanya hati kita ini sangat keras. Apalagi kemudian dibacakan kepada kita Al-Quran, kita enggak suka, atau bahkan kemudian kita kesurupan. Wah, itu berarti ada jinnya isinya tuh. Ya, Al-Quran itu menenangkan. Jika Anda tidak membacanya, maka Anda mendengarkannya. Tapi ketika diperdengarkan kepada Anda Al-Quran, kok kemudian hati Anda datar aja? Tidak ada rasa takut, tidak ada yakni ketakjuban. Na'udzubillah, mungkin hati kita ini sangat keras. Wallahu a'lam bissawab. Wala yusallimuna bima ja'a fi. Mereka tidak tunduk, mereka tidak patuh, dan mereka tidak berserah diri dengan semua yang ada di dalamnya dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir. Maka orang Islam jangan kayak orang kafir. Diberikan kepada kita Al-Qur'an, dinasihatkan kepada kita Al-Quran, teman Anda datang menasihati, suami Anda datang menasihati, istri Anda datang menasihati, anak Anda, orang tua Anda menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, sebuah nasihat akan kesalahan yang sedang Anda lakukan, tapi kemudian kita tidak tunduk dan patuh. Ingat ya, ini adalah orang-orang kafir yang tidak mau tunduk, yang tidak mau patuh, yang tidak mau berserah diri kepada Allah dengan semua hukumnya. Kaum muslimin jangan kayak gitu, karena ini adalah perbuatan mereka yang mendustakan Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama sajiyatul ladzina kafaru at-takdzib wa mukhalafatil haq. Sesungguhnya sajiyah itu mirip dengan akhlak. Sesungguhnya akhlak, perilaku. Sesungguhnya perilaku orang-orang kafir itu adalah mendustakan ayat dan menyelisih kebenaran. Ini sudah akhlak mereka. Ini sudah perilaku yang mereka miliki. Apa itu? Ya, milik orang kafir. Menolak Al-Quran, mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad, menyelisih kebenaran. Ini sudah sajiyah perilaku, kebiasaan. Maka kaum muslimin jangan ikut-ikut kebiasaan mereka. Yang begini ini milik orang kafir, yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan sabda, yang menyelisih kebenaran. Ini perilaku orang kafir. Kaum muslimin, no. Tapi sangat kita sayangkan sebagian kaum muslimin punya perilaku sama orang kafir. Tidak menolak kemudian langsung, tidak. Lebih halus caranya, padahal intinya menolak. Entah dengan mentakwilkan firman Allah, menafsirkan firman Allah tapi tidak sesuai dengan penafsiran as-salafus salih. Itu intinya menolak sebenarnya. Cuman caranya lebih halus. Hingga kemudian kaum muslimin yang lain, yang awam, terkecoh. Padahal kewajiban kita terhadap firman dan sabda hanya tunduk dan patuh. Sekalipun sebagiannya sangat berat, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar kita bisa menjalankannya, bukan kemudian cari-cari cara agar kita mengingkarinya. Ini perilaku orang kafir. Ini akhlaknya orang kafir. Ini kebiasaannya orang kafir, mendustakan firman dan sabda dan menyelisih kebenaran. Kaum muslimin, jangan demikian.
Tapi Ustaz saya enggak paham. Nah, kalau enggak paham belajar. Tapi Ustaz bagaimana cara mengertinya? Belajar, tanya. Bukan menolak, bukan mendustakan, tapi tugas kita belajar. Ustaz, ayat yang ini maknanya multitafsir ya? Ya. Apa Ustaz? Bagaimana cara? Belajar. Bukan mendustakan. Ketika kita belum paham, akal kita kemudian ketika kita belum memahaminya dengan baik, maka bertanya. Itulah gunanya semua pihak sekarang menuntut ilmu, supaya faham maknanya, hingga kemudian bisa mengamalkannya setelah mengimaninya tentunya. Bukan ketika ada ayat yang kemudian tidak difahami, tolak. Ada sabda Nabi Muhammad yang tidak relevan bagi sebagian orang dengan zaman, tolak. Tidak, harusnya Anda belajar bagaimana cara memahaminya. Karena semuanya wahyu Allah. Allah yang mewahyukan, Allah juga yang ciptakan akal kita. Masa berbenturan? Kan aneh. Allah yang wahyukan kepada kita wahyunya melalui Nabi Muhammad. Allah yang sampaikan kepada kita semua hukum-hukumnya dengan semua kebijaksanaannya. Allah tahu apa yang masalah untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Dan Allah juga yang kemudian ciptakan kita, akal kita ini sempurna tapi dengan keterbatasan. Masa berbenturan? Enggak, pasti selaras. Cuman terkadang kita belum paham aja. Makanya tugas kita belajar. Itulah kenapa semua kita harus hadir majelis ta'lim. Belajar Islam lebih dalam lagi. Karena tata yang memfaham lebih dalam, kada kawa mengamalkan, nah ini salah. Karena ketika Anda faham, maka kita memohon kepada Allah mudah mempraktekkannya. Bukan kemudian dari awal takut, karena mentahu kada kawa menggawi, salah. Jangan sampai kita nyaman dengan kebodohan kita. Aku biar jadi orang bodoh, karena mentahu kada kawa jua menggawi. Nah ini intinya sebenarnya pengoler. Intinya sebenarnya malas. Dan ulun sebutkan tadi, ketaatan kita kalau di total enggak sampai 20 tahun. Dari total kalau umur kita 60 sampai 70 tahun. Sebentar. Itu kalau umur kita panjang loh ya. Dari total cuma sekian persen umur kita ini untuk menjalankan ketaatan. Maka belajarlah. Karena kalau Anda sudah tahu yakni kebenaran, dimudahkan untuk semua kita menjalankan kebenaran. Kita akhirnya juga bisa kemudian mengajarkan itu kepada orang lain. Pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat. Apa artinya? Salawat, kalau itu dari Allah maka artinya adalah pujian. Allah bersalawat pada Nabi berarti Allah muji Nabi. Salawat jika dari malaikat Allah maka maknanya dua. Bisa pujian kalau itu untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau untuk semua kita di luar Nabi Muhammad, maka maknanya adalah mereka memohonkan ampunan untuk kita. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat. Dari Allah berarti pujian, dari malaikat berarti mereka mendoakan ampunan untuk orang-orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Gimana Anda akan mengajarkan kebaikan kalau Anda enggak belajar? Bagaimana Anda akan mengajarkan kebaikan ke istri Anda, ke anak Anda, ke orang tua, ke saudara, kalau Anda enggak faham? Tujuan untuk ilmu. Bukan cuma untuk kemudian kita berilmu, kita amalkan, tapi untuk mendakwahkannya, Pak. Untuk menyampaikannya kepada orang lain. Nanti diterima alhamdulillah, tapi juga nanti juga ada penolakan, maka sabar aja. Toh kita enggak dituduh orang gila, enggak disebut orang gila, enggak disebut kemudian yang disebutkan pada Nabi Muhammad, santai aja. Kalau cuma dibully di media sosial, santai. Yang ngebully juga pengecut, kenapa dia juga pakai akun-akun yang enggak jelas. Sampaikan saja. Posting ulang postingan seorang ustaz, reshare orang, yakni share yang di-share oleh ustaz, dakwah.
bukan cuma untuk supaya kita berilmu dan mengamalkannya, tapi untuk berdakwah. Karena kebaikan tersebut jika dilakukan orang, jika diamalkan orang, mengalir terus untuk Anda pahala. Itu satu. Yang kedua, yang tadi, yang memuji Anda adalah Allah. Pencipta kita sendiri yang memuji kita karena kita mengajarkan kebaikan pada orang lain. Dan malaikatnya, jamaah, doa kita mungkin gak mustajab karena banyak hal. Doa kita mungkin gak mustajab karena banyak hal. Tapi tidak untuk doa malaikat Allah. Dan mereka mendoakan ampunan untuk kita ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dengan hadis yang kurang lebih sama misalnya, Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala yani ala man yashudda sufuf aw kama qala. Allah dan malaikatnya sungguh betul-betul akan bersalawat untuk orang-orang yang mengisi saf yang kosong, bersegera mengisi saf yang kosong. Di hadis yang lain, ala sufufil awal, juga Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang salat di saf awal. Dan hadis-hadis yang senada, amal-amal saleh yang dengannya seorang akan dipuji oleh Allah dan didoakan ampunan oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Innama sajiyatul ladzina kafaru takdzib wa mukhalafatul haq. Sesungguhnya hanyalah akhlak, perilaku, kebiasaan orang-orang kafir itu mendustakan dan mereka menyelisih kebenaran. Maka orang-orang beriman, jangan kayak gitu. Wallahu a'lam bima yaktumuna fi sudurihim min al-inadi ma'ilmihim bi anna ma ja'a bil Qur'an haq. Dan Allah lah yang maha tahu, yang lebih tahu dengan apa yang ada di hati mereka, dengan pengingkaran mereka, dengan mereka mendustakan firman Allah sabda Nabi Muhammad. Hanya Allah yang lebih tahu apa isi hati mereka itu. Kenapa? Karena sudah datang kepada mereka kebenaran. Maka kalau kita praktekkan untuk kita kaum muslimin, hanya Allah yang tahu. Kenapa ada orang Islam menolak firman Allah? Kenapa ada orang Islam menolak sabda Nabi Muhammad yang sahih? Cuma Allah yang tahu isi hati. Karena seharusnya kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Fabashshirhum ayyuhar rusul bi anna Allah azza wa jalla qad a'adda lahum 'adzaban muji'an. Maka wahai para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka yang mendustakan firman Allah, yang mendustakan sabda Nabi Muhammad, yang menolak kebenaran. Entah apa yang ada di hati mereka, mau kafirkah, mau muslimkah, yang mendustakan firman Allah, yang mendustakan sabda Nabi Muhammad, yang menyelisihi kebenaran. Kata Allah, berikan kepada mereka kabar gembira bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Ini penistaan sebenarnya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang ini dengan istilah fabashirhum, berikan mereka kabar gembira tapi dengan azab. Anda bisa bayangkan, orang diberikan kepadanya kabar gembira, pasti dia udah sumringah duluan. Makanya istilah dalam bahasa Arab, basyara yubashiru, memberikan kabar gembira. Dari kata bahasa Arab, al-basyarah, kulit. Al-basyarah itu artinya kulit. Karena kebahagiaan dan kesedihan itu terpancar di kulit pertama kali, khususnya di wajah. Orang bahagia, orang sumringah, itu kelihatan di kulitnya. Kelihatan kebahagiaannya di wajahnya. Terkadang memerah. Kenapa? Bahagia. Kesedihan pun terlihat pada kulit, khususnya di wajah. Orang lagi sumpek, orang lagi bete, orang lagi sedih, kelihatan di kulit, khususnya di wajah. Jadi kata bahasa Arab basyara yubasyiru, yang artinya memberikan kabar gembira, diambil dari kata bahasa Arab al-basyarah, artinya kulit. Kenapa? Karena kebahagiaan dan kesedihan terlihat pertama kali di kulit, khususnya wajah. Keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Fabashshirhum, maka berikan kepada mereka kabar gembira. Hei orang-orang kafir, ada kabar gembira nih. Oh iya, apa itu? Semuanya sudah gembira duluan. Semuanya sudah menunggu, yakni kabar gembira itu. Apa itu? Azab yang sangat pedih. Bagaimana Allah melecehkan mereka. Allah angkat dulu, kemudian Allah banting. Itulah istilah yang Allah gunakan. Di mana Allah menghinakan orang yang mendustakannya, yang mendustakan nabinya, yang mendustakan kebenaran. Oh iya, ada kabar gembira. Apa-apa? Azab buat kalian. Langsung jatuh. Tadinya naik, tadinya sumringah, tadinya menanti kabar. Luar biasa terlihat pada wajahnya. Begitu diberikan kabarnya, down langsung. Allah subhanahu wa ta'ala. Indah sekali bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ketika ingin menistakan orang-orang yang mendustakan. Fabashshirhum ayyuhar rusul, maka berikan pada mereka kabar gembira hai para rasul, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala a'adda lahum adzaban muja, bahwasanya Allah telah menyiapkan untuk mereka yang mendustakan Allah dan rasul azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Lakinna alladhina amanu billah wa rasulihi wa addu ma faradallahu alaihim lahum ajrun fil akhirati ghairu maqtu'in wala manqus. Ini untuk orang-orang kafir. Sudah kebiasaan mereka mendustakan firman dan sabda. Sudah perilaku mereka kemudian menyelisih kebenaran. Maka kabar gembira inilah yang mereka akan dapatkan, yaitu azab yang sangat pedih. Tapi sebaliknya, semua kita insya Allah, tapi sebaliknya, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, dan menjalankan semua yang telah Allah subhanahu wa ta'ala fardukan, menjalankan semua yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka, lahum ajrun fil akhirah, bagi mereka pahala di akhirat, ghairu maqtu'in wala manqus, pahala yang tidak terputus, pahala yang tidak ada kurangnya, selamanya kenikmatan demi kenikmatan selamanya. Karena kematian sudah mati, enggak ada kematian. Hidup orang-orang yang beriman di surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada tara dan tanpa pengurangan sedikit pun, dan berkesinambungan pahalanya. Kenapa? Karena mereka beriman. Karena mereka beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah, dan menjalankan semua perintah Allah dan juga Rasulnya, maka inilah balasan untuk mereka. Semua kita insyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Maka berimanlah, yakinlah, dan praktekkanlah semua yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan berkaitan dengan larangannya, entah itu larangan Allah dan juga Rasulnya, maka tinggalkanlah, karena itu pasti bermadarat kepada diri kita sendiri. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sampai wafat insyaAllah semua kita diwafatkan di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Benar-benar. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk kita surganya dengan pahala yang tidak terputus, dengan pahala yang tidak kurang sedikit pun. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini berakhirlah tafsir surah Al-Insyiqaq. Tentunya yakni mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita faedah, akan jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Di antaranya adalah mereka biasa mendustakan firman dan sabda, mereka mendustakan atau menyelisih kebenaran. Orang-orang yang beriman tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga, ulangi sekali lagi, siapapun di antara kita, istri kita, anak kita, keluarga kita semuanya, istiqomah di atas keimanan dan meninggal di atas iman kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan. Allah mudahkan kita untuk mengimani semua firman-Nya dan juga sabda Nabi-Nya, dan mudah menjalankan perintah-perintah-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya salat berjamaah dengan imam yang tidak tumakninah dan saf yang tidak rapat? Begitu juga bila salat tarawih dengan imam yang cepat.
apakah lebih baik salat sendirian di rumah atau tetap berjamaah? Sedangkan di tempat tersebut hanya ada satu tempat ibadah saja. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, salat di antara syarat sahnya salat adalah tumakninah, yaitu ketenangan. Bahkan dia rukun. Dia rukun. Untuk sebuah bangunan ia seperti tiangnya. Sebuah bangunan salah satu tiangnya tidak ada, hancur bangunan tersebut. Satu ibadah rukunnya tidak Anda lakukan salah satunya, maka hancur ibadah tersebut. Maka tidak sah salat seorang yang tidak tumakninah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad, ketika beliau melihat seorang laki-laki yang salatnya cepat, karena Nabi Muhammad, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Berdiri lagi, sesungguhnya kamu belum salat. Kenapa? Karena dia gerakannya sangat cepat. Di antara ciri-ciri gerakan yang sangat cepat, pergerakannya belum sempurna. Rukuknya belum tenang dengan rukuknya sempurna. Sujudnya belum tenang dengan sujudnya sempurna. Duduk di antara dua sujudnya juga demikian, cepat sekali. Maka itu tidak tumakninah. Berkaitan orang yang salat cepat, ingat ya, bukan cepat sekali seperti yang tadi, hingga kemudian tiap gerakannya pun, gerakan tubuhnya belum sempurna, berdirinya, rukuknya, sujudnya enggak, belum sempurna. Tapi kalau ada orang yang salat yang cepat tapi gerakannya sempurna, rukuknya, kemudian sujudnya, duduk di antara dusunya, sempurna. Dia hanya kemudian membaca pergerakannya yang pendek-pendek, maka sah. Ya, dia mengambil yang pendek-pendek saja misalnya, sah. Seperti mungkin sebagian di antara kita, ketika waktu sudah mepet, ada countdown, sisa 2 menit, hitung mundur akan azan, kita baru masuk, maka 2 menit kita bisa salat 2 rakaat. Entah tahiyatul masjid atau qabliyah, terserah, atau gabung dua-duanya boleh. Karena sudah mepet. Dan Anda melakukan yang wajib saja. Doa istiftah tidak Anda baca, langsung Al-Fatihah. Ketika rukuk pun Anda membaca yang pendek, ya. Sujud juga Anda baca yang pendek, duduk di antara sujud pun juga yang sangat pendek, robbighfirli, set, sujud lagi. Ambil yang pendek semuanya, tapi gerakannya sempurna, cuman cepat. Sahkah? Sah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ada dua hal. Tidak tumakninah, tidak sah. Saf yang tidak rapat, sah salatnya. Tapi tidak sempurna. Rapat pun bukan berarti kemudian, ini berkaitan dengan rapat. Ketika Nabi Muhammad bersabda, sawu shufakum fa inna taswiyata shuf min tamamis shalah, luruskan dan rapatkan saf kalian, karena kesempurnaan saf adalah di antara kesempurnaan salat. Di hadis yang lain, syuddul khalan, isi yang kosong, hadhu bainal manaqibul aqdam, sejajarkan antara mata kaki dengan mata kaki dan pundak dengan pundak. Itu ada khilaf di kalangan para ulama, apakah harus nempel atau tidak. Situlah khilafnya. Sebagian berpendapat harus nempel, sebagian yang penting dekat. Tapi jangan satu kilan, kejauhan. Jangan satu jengkal per orang, kejauhan. Itulah kenapa, ini bagus nih, karpet seperti ini bagus nih. Ada sebagian masjid atau musola, karpetnya itu yang satu ruang satu ruangan, yang satu bagian, itu akan mendukung orang untuk kemudian renggang. Kenapa? Dia akan ambil bagiannya saja. Kayak gini nih yang bagus nih, yang polos. Ada yang berpendapat rapat, ada yang kemudian berpendapat yang penting dekat, enggak harus nempel. Yang penting dekat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan sejengkal. Tapi salatnya sah, cuman tidak sempurna. Begitu juga bila salat tarawih dengan imam yang cepat. Apakah lebih baik salat di rumah? Tarawih tentunya ya salat sunnah. Ketika pertanyaannya, jika di masjid atau musala tersebut secepat itu hingga kemudian menghilangkan tumakninah, maka jawabannya iya. Tapi sebelum itu dilakukan, kenapa tidak berikan masukan kepada imamnya, kepada takmir masjidnya, kepada takmir musallanya? Tidak seperti ini salat.
apa yang kita kejar, santai aja. Soalnya yang namanya tarawih itu dari katanya saja tarawih, rawah yurawi tarawih, salat santai. Artinya itu salat santai. Salat yang ada istirahatnya. Kenapa kok cepat sekali? Hingga kemudian sebagian ngos-ngosan. Santainya di mana kalau begitu? Istirahatnya gimana kalau begitu? Dari nama salatnya saja Anda sudah salah. Makanya kan setiap selesai 2 rakaat duduk dulu, berdiri lagi. Setelah 4 bahkan Nabi Muhammad duduk lebih lama. Berdiri lagi kenapa? Karena artinya rawah yurawi tarawih itu istirahat. Salat istirahat. Ulun terjemahkan dengan salat santai. Kenapa buru-buru? Ya. Sudah lah ngos-ngosan, capek juga, enggak sah. Kan percuma. Santai. Anda mampu 11, silahkan 11. Anda mampu 23, silahkan 23, no problem. Karena Nabi Muhammad enggak patok. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Oh, Ustaz, ini kan tarawih. Tarawih itu salat malam yang dimajukan waktunya. 2 rakaat istirahat. 2 rakaat istirahat lebih lama. Kemudian akhiri dengan witir. Salat yang jumlahnya ganjil. Jadi Ustaz, kalau tarawih atau salat malam boleh cuma 2 rakaat kemudian witir 1. Boleh, tapi Nabi Muhammad enggak pernah kurang dari 11. Beliau selalu menjalankannya 11. Tapi ingat Nabi Muhammad SAW yakni berikan kaidah umum. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Di hadis yang lain, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, jadikanlah salat terakhir kalian dalam sehari semalam dengan ditutup dengan salat witir, salat yang jumlahnya ganjil. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, terserah. Simple. Anda mampu 11 silakan. Mampu 23 no problem. Sebagian salafus saleh menjalankan 13. Dulu waktu ulun di Madinah kalau di kampus itu 13. Banyak di masjid di non Masjid Nabawi banyak yang 13. Tapi kalau di Masjid Nabawinya 23. Karena kompleks. Begitu banyak mazhab yang datang. Oke? Maka 23. Ketika ada yang kemudian hanya menjalankan 11 saja, di 8 stop dia. Duduk dia di masjid. Mungkin baca Quran dengan sholat lirih, nanti begitu witir baru ikut dia. Supaya dapat pahala sholat malam. Bukan kemudian 8 pulang ke rumah witir sendiri. Enggak dapat pahala sholat malam. Harus dengan imam masjid itu. Cuman Anda cuma ngambil 8. Witirnya nanti tunggu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tentunya bacaan Al-Quran, imam itu mendukung kekhusyuan. Bahkan juga mendukung kekuatannya. Nyaman bacaannya, kada terasa 2-3 rakaat. Karena kalau di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, misalnya Anda ambil 8. Sebelumnya Anda salah faham, boleh kemudian witir, yakni witirnya di kamar temannya 3. Itu Anda selesai 8, Anda keluar, sampai pintu masjid aja, itu mungkin sudah witir. Kenapa? Masjidnya gede. Anda berjalan aja sebelum sampai kamar pun sholatnya selesai. Jadi kan rugi. Mendingan sholat. Kalau capek ya duduk. Nanti witir baru ikut. Wallahu a'lam bishawab. Apakah lebih baik sholat sendirian? Iya. Kalau cuman ada satu musala atau satu masjid. Tapi tentunya Anda harus berikan masukan dulu. Anda berikan masukan dulu. Tidak seperti ini seharusnya beribadah salat tarawih. Sedangkan di tempat tersebut hanya ada satu tempat ibadah saya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada tempat yang lain dan masih bisa ditempuh dengan sepeda motor, mungkin tapi mungkin cukup jauh, ya butuh 15-20 menit, ya ke sana saja. Ketika masukan Anda tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Ini perlu pembelajaran untuk semua para imam masjid dan musalla agar berikan ketenangan kepada kaum muslimin dengan salat yang Anda pimpin. Kan memang setiap Ramadan viral itu ya. Di suatu tempat salatnya cepat sekali. Alhamdulillah tolin apaan?
Di Al-Fatihah itu ada satu doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Maknai itu. Kalau Anda baca cepat, gimana akan memaknainya? Dolin, di mana? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurusnya. Dolin, sesat, sesatnya doang. Alhamdulillah, dolin. Segala puji bagi Allah dan sesat. Gimana? Subhanallah. Pelan-pelan aja. Karena ketika ihdinas siratal mustaqim, semua kita itu sedang memanjatkan doa. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi kalau Anda cepat, kelewat semuanya. Kalau anak kecil gitu ya, atau seorang yang masih muda, wow, biasa aja itu. Amun nang tuha pian mah. Mungkin sujud pertama enggak bisa bangun lagi, patah pinggang kerak jemah lagunya. Pelan-pelan ya. Dan di antara kebijaksanaan seorang imam, dia harus melihat kondisi makmumnya. Itulah kenapa seorang harus berbalik. Jangan jadi imam langsung sawo sofakum, enggak, Anda berbalik. Perhatikan makmum. Oh, di sana ada yang pakai kursi roda. Oh, di sana ada yang pakai tongkat. Oh, di sana ada yang sangat tua renta. Anda harus lihat kondisi makmum. Tapi kalau Anda perhatikan, anak muda semua hajar panjang-panjang enggak apa-apa. Ningga, ada yang tua, ada yang sholatnya juga sudah pakai bantuan tongkat. Rokat pertama Al-Baqarah, mati orang. Ini imam ya. Nabi Muhammad pun demikian ya. Dia memperhatikan kondisi. Subuh panjang silahkan. Isya terkadang panjang, terkadang tidak, Nabi Muhammad lakukan. Maghrib pendek. Maghrib pendek. Yang panjang itu subuh sama isya. Subuh lebih utama untuk panjang. Saking panjangnya teguring. Makmum teguring enggak panjang mana? Wallahu a'lam bisa. Jadi lihat kondisi. Jangan juga terlalu panjang, jangan juga kemudian terlalu cepat. Wallahu a'lam bisa. Tapi kalau maghrib, ya Nabi Muhammad pakai surah-surah pendek. Maghrib jangan anaziat kepanjangan. Kepanjangan. Wallahu a'lam bisa. Ini bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salatun khilaful mu'ab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.